Halo, selamat berjumpa kembali dengan channel Bonsai Gersang. Kali ini kita kembali ke gunung ya teman-teman, dan kita meneruskan mencari bahan dongkelan di masih tetap di jalur yang sama, di jalur yang kemarin ya teman-teman, yang ada di sebelahnya. Dan kali ini kita sudah melakukan proses pedongkelan seperti ini teman-teman. Ini sepertinya bahan raf ya. Ini serut. Kita dulu, dan dia grouping ada beberapa pohon. 1, 2, 3, 4, sekitar 10 pohonan ya mas ya. Ini juga serut juga, ini jadi satu teman-teman. Jadi akarnya coba kita gali terlebih dahulu, tidak langsung kita potong karena takutnya nanti dia jadi satu, jadi sayang ya kalau anu sampai kepotong. Ini kita bersama Mas Alek dan Mas Theo Bintara. Beliau ini pedongkel handal dari Gunung Kidul sebelah selatan ya, sebelah pesisir teman-teman. Oke teman-teman, sambil nunggu tadi Mas Alek dan Mas Theo baru proses pedongkelan yang itu ada di bawah itu teman-teman. Saya akan menunjukkan beberapa bahan ya yang ada di sekitar sini. Ini tadi saya melihat bahan sisir teman-teman. Nah seperti ini. Ini sisir dan rukem ya, dia jadi satu nih teman, dan dia ada di dalam batu ya teman-teman, bisa lihat sendiri ini seperti ini. Untuk bagus ya teman-teman. Dan di sana masih banyak bahan rukem teman-teman. Ini terus hati-hati karena seperti biasa ya kita di bukit yang sadas ya. Ini sangat banyak sekali itu yang di atas, banyak rukem, ada serut juga di sana di atas itu ya teman-teman. Ada amplas putih juga itu yang di depan ini ya teman-teman. Sangat melimpah itu, ada sisir, ada lantana, laung gunung juga banyak ya teman-teman ya. Ini hari sudah menunjukkan hampir petang ya teman-teman, dan juga rintik-rintik hujan juga ini. Karena cuaca tidak mendukung dan juga sudah mulai petang juga teman-teman, jadi mohon maaf untuk proses pendongkelan tidak bisa kita abadikan, dan ini saja yang bisa kita